Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Mainahla. Di channel ini aku biasa membahas tentang skincare, body care, lifestyle minimalis ataupun apapun yang aku suka. Dan yap, kita langsung aja ke sesuai thumbnailnya. Gak lama-lama lagi, kita ke inti videonya. Nah, aku kembali lagi dengan yang aku bilang tadi, suara aku lagi gak terlalu fit, lebih kemriang lah ya, sakit. Nah, aku mau review dari Azalea ini. Ini tuh produk Indonesia lagi, banyak juga peminatnya menurut aku, karena mungkin terbaru atau akunya yang gak tahu ya tentang Azalea ini. Nah, ini tuh dari Azalea, terus ada expirednya juga. Pertama kali aku alasan beli produk ini karena kemasannya. Nah, kemasannya ini menurut aku lebih ke travel friendly sih ya, karena lebih mudah. Terus kayak kita, aku kan punya ya sikat yang untuk cuci muka, yang gurita itu udah punya. Terus yang busa spons kayak gitu juga aku punya untuk cuci muka kayak gini, modelan kayak gini. Sebenarnya aku udah pakai itu, ini sisanya 1/4. Jadi aku sebelumnya kan pakai Natura, terus aku berhenti, terus aku lanjut pakai Azalea ini. Setelah itu aku pakai kan sampai akhirnya ini aku mau menghabiskan produk ini sampai akhir. Aku mau baca dulu klaimnya. Ini tuh Wonder Skin for glowing, hydrated dan smooth skin. Jadi untuk glowing, menghidrasi dan kulit yang lembut. Ada juga yang satunya nanti aku tampilin di sini, warnanya yang biru untuk kulit berminyak. Aku awalnya dulu memang kepengin itu, tetapi karena aku terobsesi ingin putih atau ingin lebih lebih mereview produk ini apakah putih beneran atau enggak. Dan ya aku pakai ini kayak gini. Terus untuk bahannya itu mungkin aku salah lagi di bagian pemilihan skincare ini, karena aku ya kan kulitku T-zone, tetapi ini ada bahannya seperti batu sauda, terus zaitun oil atau yang lebih oil. Sebelumnya aku enggak baca ini tuh produksinya pakai apa aja komposisinya, dan membersihkan wajah dari minyak kotoran. Dan ya setelah aku pakai ini kan cuci muka, terus setelah pakai ini reviewnya untuk pertama kali memang lebih licin gitu, lembab. Tetapi aku kan suka yang keset, apalagi dulu aku berminyak banget pakai yang wadah tuh keset. Tapi kalau yang ini lembab aku kurang suka. Dan ya mungkin karena aku ingin habisin aja, aku bingung mau pakai produk apa lagi, ya aku pakai ini aja. Terus aplikatornya kan kayak gini, aku suka nih aplikatornya kayak gini. Tetapi yo guys, aku mau info ya, aku yang pakai gurita itu dulu, ternyata 3 hari berturut-turut aku pakai, aku jerawatan guys. Nah aku aslinya aku nyesel ya. Terus aku pakai kan ini ada, tetapi aku nggak pakai terus, aku cuma pakai tangan aja seperti biasa. Nah mungkin segitu dulu ya review dari aku, review singkat, review gak jelas kayak gini lah ya. Aku bosan, aku gabut, aku makanya buat video kayak gini. Apalagi aku lagi sakit. Dan ya mungkin segitu dulu ya review dari aku. Untuk kalian yang berkenan bisa lihat video aku lainnya di scroll YouTube aku. Dan ya terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.